Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali bertemu dalam Gembala Menyapa Minggu ini. Setelah Bapak Ibu menyaksikan video pendek tadi, apa yang ada di pikiran Bapak Ibu, Saudara-saudara? Pernahkah kita ada di dalam posisi tidak memiliki apa-apa? Apa yang Bapak Ibu, Saudara-saudara ingat dalam pengalaman tersebut? Sangat menyakitkan. Ya, sedih rasanya, prihatin luar biasa. Tetapi ketika kita berada dalam kondisi terhimpit seperti itu, ada saja jalan yang Tuhan berikan. Ada saja jalan di mana Tuhan menyediakan apa yang ketika itu menjadi keprihatinan kita, apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi kesulitan kita. Video pendek tadi mengingatkan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa bisa saja kita ada di dalam posisi yang sulit seperti itu. Tetapi percayalah bahwa Tuhan punya cara yang tepat untuk menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sadarilah bahwa Tuhan berkuasa untuk memberkati hidup kita, sehingga kita tidak meresponi terlalu berlebihan apa yang mungkin saat ini sedang menjadi ketakutan dan kekhawatiran kita. Semoga Gembala Menyapa saat ini bisa terus mengingatkan kembali Bapak Ibu Saudara-saudara kita semua untuk tetap mempercayai bahwa Tuhan selalu memiliki jalan, memiliki cara untuk menghadirkan yang tepat menurut Tuhan bagi hidup kita dan juga keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.